Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin thumma ma ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang mempertemukan kita di tempat yang penuh barokah ini. Di kesempatan kali ini insyaallah kita akan bersama-sama membahas satu tema yang sangat penting kita ulang-ulang kembali, yaitu tentang keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan larangan melupakan Allah. Di dalam surah Al-Hasyr ayat 18 sampai 21, di sini Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaknya setiap jiwa melihat, memperhatikan apa yang telah dia lakukan untuk hari esok. Dimaksud hari esok di sini adalah hari setelah hancurnya dunia ini, atau hari kiamat, atau hari akhirat. Kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla memperhatikan apa yang sudah kita siapkan untuk hari akhirat nanti. Ini pun semakna dengan sebuah hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabatnya, "Wahai Rasulullah, kapankah hari kiamat itu?" Maka Rasul mengatakan, "Madza a'dadta laha?" Ya. Apa yang kau siapkan untuk hari kiamat itu? Artinya harus ada persiapan. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha melihat, maha teliti, ya, melihat hal-hal yang kecil dan hal-hal yang besar terhadap apa yang kalian amalkan. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Dan janganlah kalian seperti orang yang lupa terhadap Allah, atau kalian melupakan Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kalian lupa terhadap diri kalian sendiri. Ulaika humul fasiqun, mereka itu adalah orang-orang yang fasik. As-Sa'di rahimahullah menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, ya, ya'muru ta'ala ibadahul mu'minin bima yujibuhul iman wa yaqtadihi min luzumi taqwa, ya, sirran wa alaniyatan fi jami'il ahwal. Bahwa Allah Ta'ala memerintahkan kepada para hambanya, ya, kepada para hamba yang beriman untuk senantiasa menjaga keimanannya dan juga melazimkan ketakwaan, baik di saat dia sendiri atau di saat dia bersama-sama dengan orang lain. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kaum mukminin untuk menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan dan apa yang Allah Azza wa Jalla larang. Ya.
Dan di sini katakan wa madza hasalu alaihi minal a'mal allati tanfa'uhum au tadurruhum fi yaumil qiyamah. Juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita memperhatikan amalan-amalan yang bisa memberikan manfaat untuk kita dan juga amalan-amalan yang bisa memudaratkan kita pada hari kiamat. Tentu amalan kita memang demikian, ada yang bermanfaat, ada yang mencelakakan kita. Bahkan terkadang kita sendiri mengakui, ya, kita sering melakukan amalan-amalan yang sebenarnya itu mencelakakan kita pada hari kiamat. Dan kita menyadari itu. Ya, kita mengakui, kita sudah tahu ilmunya. Terkadang hawa nafsu kita mendorong untuk terus melakukan itu. Ya. Padahal diri kita sendiri sudah mengetahui bahwa itu adalah amalan yang bisa memudaratkan kepada kita semua. Dan nanti pada hari kiamat, seluruh manusia akan mengakui, bahkan bisa menghakimi dirinya sendiri. Dia akan celaka atau akan sengsara. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Bahkan setiap manusia itu benar-benar mengerti tentang dirinya sendiri. Artinya setiap manusia akan mengakui bahwa dirinya salah ketika dia berbuat salah, walaupun dia mengungkapkan alasan-alasan untuk membenarkan dirinya. Ya, karena memang manusia seringnya membela diri, suka membela diri, itu manusia. Baik di dunia ataupun di akhirat. Ya, mereka ingin membela diri padahal mereka sendiri sebenarnya tahu bahwa dirinya adalah orang salah. Ya, kita mengerti kita telah melakukan perbuatan dosa, tapi terkadang kita bersembunyi di balik alasan yang kita buat-buat. Padahal sebenarnya kita sendiri tahu bahwa kita benar-benar melakukan kesalahan. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ya, untuk memperhatikan setiap amal kita, ya, apakah itu akan memberikan manfaat di akhirat ataukah memberikan mudarat. Fa innahum idza ja'alul akhirah nasiba ayunihim, ya, wa qiblata qulubihim wahtamu bil maqami biha ijtahadu fi kasratil a'mal al musilah ilaiha. Nah, karena setiap manusia ketika mereka menjadikan akhirat sebagai orientasinya, menjadikan akhirat sebagai kiblat dari niat-niatnya, ya, dan ya benar-benar ingin mendapatkan kebaikan di akhirat, maka dia akan beristihad, akan bersungguh-sungguh beramal, ya, untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan akhirat. Ini sebagaimana kalau kita orientasinya adalah kenikmatan dunia, maka kita pun biasanya akan mati-matian untuk mengejar dunia tersebut. Ya, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan dunia tersebut. Seandainya semangat kita mengejar akhirat itu sama dengan semangat kita mengejar dunia, niscaya kita selamat di akhirat. Ya. Kalaupun sama, ya, jangan lebih lah. Kalau kita lebih besar mengejar akhirat daripada dunia, itu orang utama, orang luar biasa, itu al-anbiya, ya, itu orang-orang yang sangat kuat ketakwaan dan keimanannya. Mereka lebih mengejar akhirat daripada dunia, dan memang harusnya demikian. Tetapi seandainya kesemangatan kita dalam mengejar akhirat sama dengan semangat kita dalam mengejar dunia, dalam bekerja, dalam berdagang, dalam berbisnis, kita akan bangun pagi-pagi, tutup malam hari, kemudian lelah istirahat. Seandainya mengejar akhirat pun demikian, kita semangat bangun pagi-pagi untuk sholat subuh, ya, kemudian terus kita semangat, walaupun lelah kita tetap mengerjakan amalan-amalan akhirat sebagaimana kita mengerjakan amalan-amalan dunia, niscaya kita akan selamat. Ya. Tapi memang realitanya banyak di antara manusia, di antara kita semua, yang mengejar amal akhiratnya lebih lemah daripada mengejar dunianya.
Ya. Kita tidak kuat berzikir lama-lama setelah salat. Kita tidak kuat berzikir lama-lama ya di waktu pagi dan di waktu sore, maunya langsung bangkit untuk dunia. Padahal akhirat dulu di situ seharusnya. Ya, kita lebih lemah dalam mengejar akhirat daripada mengejar dunia. Ya. Ini. Maka ini satu hal yang mengkhawatirkan untuk kita. Ya, kita harus banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kelemahan jiwa-jiwa kita, di kelemahan hati-hati kita ya yang sangat lemah untuk mendapatkan akhirat. Ya. Mudah-mudahan di satu hari nanti kita akan lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Ya. Nah, kemudian ada larangan di sini, wala takunu kalladzina nasullah. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang melupakan Allah. Ya. Dia lupa kepada Allah Azza wa Jalla, lupa terhadap syariat-syariatnya, lupa berzikir kepada Allah, tidak membaca kitabnya, ya, tidak sering menyebut-nyebutnya. Ini orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah Allah tidak ada. Ya, maka mereka bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla dengan rasa yang nyaman. Ini orang-orang yang melupakan Allah Azza wa Jalla. Fa'ansahum anfusahum, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan mereka lupa terhadap kebaikan untuk mereka sendiri. Ya. Kalau kita lupa kepada Allah, maka balasannya Allah menjadikan kita lupa terhadap kebaikan-kebaikan untuk kita sendiri. Ini baik tapi kita tidak lakukan. Kenapa? Karena ada penyakit, kita lupa kepada Allah. Ya. Jadi yang baik kita tinggalkan, yang buruk malah kita kejar-kejar. Gitu ya. Atau antara yang terbaik dengan yang baik, yang terbaik kita abaikan. Kita hanya memilih level yang terendah. Itu bisa jadi hadiah dikarenakan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka Allah Azza wa Jalla melarang kita melupakan Allah, ya wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ya. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka lupa terhadap kebaikan mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun, mereka adalah orang-orang yang fasik. Ya, dikatakan oleh As-Sa'di rahimahullah, bal ansahumullahu masaliha anfusihim. Ya. Wa aghfalahum an manafiha wa fawaidiha. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka lupa terhadap kemaslahatan untuk diri mereka sendiri. Dan Allah menjadikan mereka lalai, tidak mengetahui manfaat dan faidah-faidahnya, sehingga hal itu diremehkan. Orang yang tidak tahu tentang fadailul a'mal, dia akan lemah terhadap amal tersebut. Ya. Kita yang kurang mengerti tentang fadilah wudu, maka kita akan asal dalam berwudu, walau di situ fadilahnya besar. Ya, selain bisa menjaga kesehatan kita, juga akan menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, sehingga kita akan menikmati ketika berwudu. Kita lupa terhadap fadilah salat, maka kita pun akan asal dalam salat. Ya, kita melupakan fadilah saum, maka kita pun sangat lemah dalam melaksanakan puasa. Ya, dan lain-lain. Ya, kenapa kita lemah? Ini bisa jadi dikarenakan kita lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah memang menghalangi kita dari perkara-perkara yang bermanfaat untuk kita semua. Ya, ini al-jaza min jinsil amal, bahwa balasan dari Allah itu biasanya akan disesuaikan dengan amal perbuatannya. Ya, melupakan Allah, maka Allah akan menjadikan kita lupa terhadap diri kita sendiri. Ya. Nah, ini kerugian yang paling besar, yaitu ketika seseorang
lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama sahabat neraka dengan sahabat surga. Ya. Ashabu an-nar, ini dikatakan ashabu nar, sahabat neraka. Ya, dan juga ada ashabul jannah, ada sahabat-sahabat surga. Ya, ashab itu jamak daripada sahib, arti sahabat itu sesuatu yang senantiasa melekat, itu sahabat, itu sahib. Dia yang tidak akan berpisah dengan kawannya, itu namanya sahabat. Kalau berpisah maka itu bukan sahabat lagi. Ya. Tapi kalau senantiasa bersatu itu namanya sahib. Ya, jamaknya ashab. Nah, jadi ada ashabun nar, orang-orang yang senantiasa melekat dengan neraka. Dia tidak akan berpisah dengan neraka tersebut. Itu ashabun nar. Jadi ada ashabul jannah, orang-orang yang senantiasa melekat dengan surga. Mereka tidak akan berpisah dengan surga itu. Itu namanya ashab. Ya. Moga-moga kita menjadi ashabul jannah. Orang-orang yang senantiasa melekat dengan surga dan tidak berpisah dengan surga itu. Itu keinginan kita. Ya. Nah, Allah mengatakan la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama sahabat-sahabat neraka dengan sahabat-sahabat surga. Penghuni neraka dengan penghuni surga. Di dunia dan di akhirat itu berbeda. Ya, ashabul jannati humul faizun, dan sahabat-sahabat neraka merekalah orang-orang yang sukses. Ya, orang-orang yang akan bergembira, orang-orang yang akan berbahagia dikarenakan amal soleh yang mereka lakukan di dunia ini. Ya, dikarenakan istighfar mereka, dikarenakan zikir yang mereka lakukan. Ini mereka akan mendapatkan kebahagiaan dunia sebelum kebahagiaan akhirat. Itu ashab al-jannah. Dan Allah Azza wa Jalla pasti membahagiakan ya mereka yang bertakwa kepadanya. Itu satu kepastian. Ya, maka dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, orang yang tidak bahagia di dunia maka dia tidak akan bahagia di akhirat. Ya. Orang-orang yang sengsara di dunia ini dikarenakan lupa kepada Allah, maka dia akan sengsara di akhirat. Dan dia yang tidak mendapatkan surga di dunia maka tidak akan mendapatkan surga di akhirat. Ya. Maka kaum mukminin yang benar-benar beriman pasti bahagia hidupnya dengan keadaan seperti apapun, dia pasti bahagia. Ya. Di saat mendapatkan ujian kesempitan maka dia akan bahagia dengan sabarnya. Ketika dia mendapatkan limpahan karunia di dunia ini maka dia akan berbahagia dengan syukurnya. Berbeda dengan orang-orang yang memang tidak ingat kepada Allah Azza wa Jalla, maka mereka akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Dan Allah Azza wa Jalla bisa menyempitkan kehidupan baik dengan kemiskinannya ataupun dengan hartanya. Ya, tidak sedikit orang yang tidak bahagia karena memiliki harta. Sebagaimana banyak juga orang-orang yang sengsara dikarenakan tidak memiliki harta. Dikarenakan dia tidak mempunyai konsep sabar dan juga tidak mempunyai konsep syukur. Beda dengan kaum muslimin. Ya. Jadi orang mukmin pasti bahagia bagaimanapun keadaannya. Ya. Ashabul jannati humul faizun. Penduduk-penduduk surga atau sahabat-sahabat surga, mereka adalah orang-orang yang akan sukses, mereka adalah orang-orang yang akan berbahagia. Dan kebahagiaan hakiki adalah ketika seseorang ya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya. Dan itu tidak akan lama lagi ya, karena kita dijadikan oleh Allah sebagai manusia-manusia akhir zaman, bukan manusia-manusia awal zaman ya. Kiamat sebentar lagi akan Allah Subhanahu wa taala tegakkan. Ya, kita tinggal di ya melaksanakan apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan dan semaksimal mungkin menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, dan kita beristighfar kepada Allah atas kelemahan hati kita, atas
ya kelemahan hati kita ya, yang sering menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kesendirian atau di saat kita bersama-sama yang lainnya. Wallahu alam, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.